Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi tips mengobati ikan atau menghindari penyakit ikan berjamur dan areomonas. Yang pertama, mengambil daun jambu biji beberapa genggam. Selanjutnya dicuci lebih dahulu. Sampai bersih. Lalu diangkat. Dimasukin ke dalam blender. Kasih air secukupnya. Blender sampai alami. Setelah halus, matikan blendernya, lalu disaring. Blender daun jambu ini langsung kita sebarkan ke dalam kolam. Supaya ke kolam terpal yang tanpa adaptor. Ampasnya tambahkan.